Kawat, ada berenang kabur. Itu kan tol dekat daerah sini. Bisa gawat kalau masuk komplek ini berenang itu. Oh iya, anak-anak kan lagi pada main di luar. Gua harus samperin. Kurang ajar, tapi itu telah kabur. Lapor komandan. Napi itu telah kabur di komplek Dunia Fantasi. Cepat cari sampai ketemu. Jangan sampai lolos lagi. Man, Wan, Ki. Pak Kos. Pak Kos mau ikut main. Huh? Ikutan main, emang gua bocil kayak lu pada. Ayo pulang. Tumben, Pak, ngajak kita pulang. Ya, Ki. Soalnya tadi gua nonton berita, ada buronan kabur sini. Udah yuk pulang. Ayo pak. Iya pak. Iya ya pak. Ya. Tutup pintunya. Selamat siang pemirsa, telah dikabarkan napi yang kabur tadi pagi tidak ditemukan oleh pihak kepolisian. Tuh kan benar kata gua. Akan tetapi pihak kepolisian telah memberikan identitas napi sebagai berikut. Bagi warga yang melihat napi tersebut harap segera melapor ke kantor polisi terdekat. Terima kasih. Pokoknya sebelum buronan itu ketangkap polisi, kalian semua nggak boleh keluar rumah. Yah, kita nggak bisa main lagi dong. Bakalan bosen pak kalau di rumah terus. Ya mau gimana lagi Wan, Ki. Ya udah, sekarang kalian semua kunci pintu dan jendela. Ya pak, siap ya, pak. Kira siapa? Ternyata kucing. Gawat banget sih. Udah pak? Bagus, Ki, Wan. Si Firman mana? Tadi sih bilangnya mau kunci pintu samping pak. Kok lama amat? Perasaan gue juga jadi gak enak ya. Wan, Ki. Kita cek yuk. Ayo pak. Man. Pala cabang. Lepasin dia. Kalau enggak, gua lapor polisi. Tunggu, jangan laporin saya ke polisi. Saya sebenarnya bukan penjahat. Saya cuma dituduh. Tolonglah, percaya sama saya. Gimana caranya gue percaya sama lu? Saya nggak punya niatan jahat sama sekali. Saya akan melepaskan anak ini. Tapi tolong, jangan hubungin polisi. Oke. Mana ini? Astagfirullahaladzim. Ini mayat siapa? Eh, jangan bergerak. Bukan saya pak pelakunya pak, saya nggak tahu apa-apa pak.
Saya nggak tahu apa-apa. Dari situlah saya dituduh dan saya tidak punya barang bukti untuk membebaskan diri saya sendiri jadi tersangka pembunuhan tersebut. Hah? Itu kan? Lapor komandan, saya telah menemukan border tersangka. Iya, yeah, saya akan ke lokasi. Baik, Dan. Baiklah, untuk sementara kamu tinggal sini dulu ya. Makasih, Pak, telah mempercayai saya. Man, Ki, coba cek. Saya akan tentu. Ya, Pak. Pak. Polisi, Pak. Lebih baik kamu sekarang sembunyi. Baik, Pak. Buka aja, Ki. Iya, Pak. Selamat sore. Sore, Pak. Boleh tahu siapa pemilik rumah ini? Saya, Pak. Ada apa ya? Saya menemukan borgol ini di depan rumah ini. Dan borgol ini dipakai oleh tersangka buronan yang kita cari. Tapi di rumah ini nggak ada buronan, Pak. Baik, saya harap Anda tidak melindungi tersangka. Atau Anda kena pasal perlindungan tersangka dan ada hukumannya. Muncul juga kamu. Jangan bawa-bawa mereka, tangkap saja saya. Tapi... Sudah, terima kasih sudah mempercayai saya. Maafin abang ya, Dek. Ah, menyesal, Dek.